gue mendapatkan banyak pengalaman ataupun experience dan juga job ethic yang gue gak bisa dapetin di luar sana. Dan ketika gue keluar dari sini, gue bisa dapat dua skill, yang gue dapat di kuliah ataupun yang gue dapat di internship ini. Oh, that's cool. Pertama, ya pasti being a professional one, gimana kayak kita bisa handle semuanya walaupun kayak keadaan kayak lagi gak baik atau gimana, tapi lo harus tetap ngelakuin tanggung jawab lo di sini. Terus the second thing, ya pengalaman sih selalu. Dan gue berharap apa yang gue lakukan di sini bukan hanya untuk menambah pengalaman gue, tapi gue juga bisa berkontribusi untuk section gue. So guys, jangan lupa untuk apply di US Embassy Internship Program. See you.